Oke, kat. Demi gue. 30 juta darah, cok. Katanya tadi 10 juta. Terpor gue naik, guys. Buset. Oke, kita enggak jatuh-jatuh, guys. Kita enggak jatuh. Ada Night King enggak? Ah, rame banget. Gue kan mau ngetes. Au. Woi, dimaling. Woi, daging gua banyak, cok. Jangan dimaling, cok. Balikin. Halo, semuanya, semua gue James Ajaib di ARK Fjordur Season 2 Live, guys. Jadi, kemarin kita udah nge-evolve Exalted Giga kita jadi toxic, cuman belum sempat kita tes, dan sekarang seperti yang kalian lihat sudah gua kasih saddle, guys. Jadi, gua udah minta tadi sama wadidaw telur, guys, telur, terus udah gua tunggu sampai gede, terus udah gua kawinin, dan akhirnya kita sekarang kalau mau butuh telur kita bisa kawinin sendiri, guys. Jadi thank you banget buat wadidaw sama Maul sama Pian, ya, mereka satu tribe. Thank you banget buat mereka. Dan yang paling penting, guys, gua dapat kabar, guys, kalau ada cara, ada teknik mencari heart, mencari material dengan easy, guys. Jadi itulah yang bakal kita coba hari ini. Tapi sebelum itu, gue bakal kasih tahu dulu ini giga kita sekuat apa sekarang, ya. Dan seperti biasa, semoga menyenangkan. Hari kemenyenangkan masih buat support dari kalian, guys. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share teman-teman kalian. So, hari ini kita bakal mencari tahu gimana cara mendapatkan material dengan mudah dan benar. Dan nggak benar sih, nggak tahu benar apa nggak, ya. Pokoknya dengan mudah lah, dengan easy. Semoga kita hoki karena katanya ada unsur-unsur gacha, guys. Oh my god. Sebenarnya yang dicari bukan material, tapi heart, guys. Ini cara mencari heart dengan mudah, begitu katanya. Oke, okay? So ya, yeah. Jadi gue punya Toxic Giga itu udah max level. Oke, okay? Ini udah max level dan udah imprint, guys. Karena gue minta, ya, gue minta potion, guys. Oke, okay? So damage-nya, loh, kok 8, sabar-sabar. Damage-nya nggak 8 juta, guys. Damage-nya nggak 8 juta nih. Damage-nya 13.357, guys. Gila nggak? Dua kali lipat dari Exalted, guys. Jadi GGWP, ya. Oh my god. Darahnya 9 juta, guys. Jadi yang kemarin 6 juta, sekarang 9 juta, guys. Nambah 3 juta. Jadi mantap. Oke. Okay. So, kita bakal pulang. Karena tadi gua base leveling, guys. So, kita bakal pulang. Gua bakal kasih tahu yang bakal kita lakuin hari ini, guys. Jadi, gua dapat kabar ada member di server. Kan main di server banyak, ya. Gak cuman wadidaw, Pian, Pais, Maul gitu kan, Mamang, gak cuman itu, guys. Ada yang lain. Ada katanya satu member di sini paling kaya. Dia punya 10.000 diamond, dia udah punya ini, punya itu, punya ini. Terus gue nanya kan dengan polosnya, emang gimana tuh, kan ceritanya gue yang anak bawang kan, guys, emang gimana caranya dapat material banyak, guys? Katanya spam dino gitu kan. Terus gue mikir, spam dino kan pakai diamond, rugi dong, mahal dong. Terus katanya gini, enggak, nanti diamondnya kalau hoki bisa dapat lagi, katanya gitu, bisa dapat material plus diamondnya. Terus gue langsung Oke, jadi hari ini kita bakal coba ngelawan boss. Nah, tadi, guys, sebelum gua record, gua tadi udah ngelawan boss Exalted sama nemenin, lebih tepatnya nemenin wadidaw dan mau lawan boss Exalted, guys. Mau tahu bossnya tuh sesusah apa gitu. Jadi, gua ngelihatnya tadi sih enggak terlalu susah, guys. Darahnya cuma 10 juta sama kayak yang sebelumnya. Ya, gua enggak tahu dia dapat apa sih. Cuman gua denger dia katanya dapat 300 diamond, terus dapat banyak heart, dapat gini-gini gitu-gitulah. Semoga kita juga bisa dapat yang kayak gitu, ya, guys, ya, yang mahal-mahal gitu, ya. So, gue udah siapin semua bahan-bahannya untuk Exalted itu. Gue udah siapin semua bahan-bahannya di ini, guys. Di ini, boss, ya, guys, ya. Jadi ada teleportnya boss, ya, guys, ya. Jadi gue udah setting semuanya, boss, ya, guys, ya. Apa tadi, boss, ya, guys, ya. So, gue udah setting semuanya. So, ini kita bakal pakai top. Ini belum gue kasih nama, guys. Oh my god, sabar, guys, sabar. Sabar, ya. Nanti gue kasih nama, guys. Oke, okay, so di sini. Ini tempat, ini spawn-spawnannya anak-anak gelandangan hore, guys, ya. Nah, ini spawnan gua. So, gua udah siapin bahannya. Oke, okay. Ya, ini minta, guys, karena mereka kaya, jadi gua minta. Kalau hurt nggak? Kalau hurt nggak? So, kita bakal lawan Exalted Boss, guys. Kenapa gua mau lawan Exalted Boss? Karena kalau kita lawan Exalted Boss, kita bakal dapat Toxic Dragon Ball, guys. Kalau kita punya Toxic Dragon Ball satu lagi, guys, kita bisa bikin aura atau nggak, kita bisa bikin sesuatu gitu, guys. Oke, okay? Kita bakal coba lawan, ya. Tadi tuh gua lawan Brood Mother sama mereka, guys. Gua pengen coba lawan yang ini sih, yang kayak penampilannya beda gitu, ya nggak sih? Ini apa nih? Ini kristal Balrog. Kristal kayaknya mungkin susah, guys. Mungkin ini aja kali, ya. Ice Giant Boss kali, ya. Oke? Okay? So, ya. Yeah. Seperti yang kalian lihat, semua bahan-bahannya udah ready nih, guys. Semua bahan-bahannya udah ready. So, hari ini
kita bakal mencoba melawan bos. Katanya ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan exalted heart ataupun heart apapun. Tapi gacha katanya, jadi nggak selalu dapat katanya. So, jadi semoga kita beruntung guys, oke? Okay? Are you guys ready? I'm not. Oke, okay, so exalted kita bakal lawan ini ya. Exalted Ice Gigan ya. Ketiga, dua, satu. Summon. Oh my... Oi. Belum ready gua. Toxic Riga. Oh no. Katanya kalau kita mati, kita bisa balik lagi guys. Jadi santuy. Oke. Semoga kita bisa bunuhnya dengan cepat ya guys ya. Semoga kita gak meninggal juga sih. Tadi gua bantuin sih guys. Jadi sekarang gua gak dibantuin nih. Sekarang gua solo nih. Oke, okay, udah mulai gue. 30 juta darah, cok. Katanya tadi 10 juta. Oh my god, lihat ini rame banget, guys. Rame banget. Kayak ini kita lawan dulu. Yang lain-lainnya, anak-anaknya kita lawan dulu. Kayak anak-anaknya yang exalted ya. Kayak anak-anaknya yang exalted sih, guys. Oh no. Oke. Kayak ini ada yang numpuk nih, guys. Numpuk nih. Kita sikatnya ya, numpuk nih. Kayak ini exalted enggak dapat apa-apa gitu, enggak dapat hurt. Oh ini minion sih guys, jadi kalau minion gak ada apa guys. Oke, ini tujuan kita by the way. Tujuan kita ini guys. Oke, let's go. Oh, oke, kita damage-nya 6 juta. Oh no. Oke, dia ada setengah darahnya guys. Oh, damage kita berkurang jadi 2 juta. Bentar lagi mati nih. One hit. Wih, mati guys. Tapi gue gak ngeliat kayak dapetin sesuatu ya. Apakah kita di scam atau enggak. Oke, mungkin masih di dalam bosnya, guys. Oke, ini kalau kita ambil aman enggak nih? Kayak aman kayaknya ya. Coba kita lihat, guys. Kita dapat apa? Berikan saya sesuatu yang berharga. Tidak ada apa-apa. Oh my god. Di sini kah? Tiga toxic dragon ball. 56 leaf. Oh my god, guys. Gila. Lootingannya banyak guys. Jadi ini ternyata rahasia mereka supaya cepat kaya ya. Mereka ngelawan bos guys. Terus mereka dapat looting-lootingan. Terus gue nyangkut gitu kan. No, jangan nyangkut. Coba kita review guys. Jadi kita dapat apa aja guys ya. Pertama kita dapat toxic dragon ball ya. Gue gak nyangka kita dapat 3 guys. Gue kira gue dapat 1 doang. Bagus. Dapat lebih banyak bagus guys. Terus dapat leaf guys. Ini sih menghemat sangat menghemat waktu sih guys. Terus kita dapat apprentice exalted megalodon. Exalted mosasaur. Wow, ini saddle guys. Nah katanya saddle yang kita dapat ini nih. Dihancurin guys. Dapat armor guys. Oke. Katanya saddle yang kita dapat ini dihancur. Ini ada rock drake tech. Ini kalau dihancurin mungkin bisa dapat elemen guys. Ya nggak sih? Karena kan bikinnya pakai elemen ya. Nih biasa aja. Ida mau habis guys. Kenapa habis? Kurang banyak ya kan? Oke. Ini yang kita dapat ya. Ini yang kita dapat guys. So kita lihat, kita hancurin guys. Tapi sebelum kita hancurin, coba kita upgrade armor guys. Ini bisa hancur nggak by the way guys? Kayaknya bisa hancur deh. Durability-nya 10.000 guys. Durability-nya better sih. Oke. So armor kepala yang paling GG 310 kayaknya ya. 310. Kepalanya jadi exalted boy. Armor baju yang paling GG 315. Oke. Ini kita cabut. Hop. Ini kita masukin. Hop. Look at that boys. Terus armor celana yang paling GG ini doang ya. Oh enggak nih, 310. Tabar nih tangan ada ininya guys. Nih 300 sama kaki yang paling GG 316. Oke, okay. Gila. Kita satu set exalted guys. Satu kali lawan bos langsung satu set exalted. Bah. Hati-hati lu bos. Oke. Okay. Jadi katanya guys, ini kita hancurin katanya guys. Berarti kita enggak butuh flag lagi ya. Ini udah bisa kita hancurin guys. Lihat nih, tadi gue habis ngancurin membuktikan dan gue udah dapat nih, makanya gue punya banyak apa art guys. Oke, ini kita bakal coba hancurin. Dapat apa guys? Magnesium, exalted blood, exalted silk. Oke, kita coba hancurin yang ini sekarang. Coba yang armor kita hancurin dulu kali ya. Kita hancurin dulu armor gak bab. Oke, kita gak dapet heart ya. Gue butuh heart guys. Oke, Terizinosaur. Kalau kita hancurin dapat apa guys? Dapat telur guys. Alpha loh. Dapat bronze ingot guys. Tapi gak dapat heart. Tujuannya heart guys. Coba doe kita hancurin. Dapat steel ingot, iron ore sama telurnya.
Kayak ini berarti syarat buat bikin saddle-nya ya. Tadi gua hancur apa? Apprentice, guys. Kayak ini apprentice lagi nih, apprentice Piomia. Kita hancurin. Oh, dapat zinc dan telurnya ya. Oke, sekarang gimana langsung kita taruh aja semuanya, guys. Terus kita bakal langsung dismantle, guys. Kita bakal langsung dismantle. Kita lihat kita dapat apa ya, guys. 3 2 1 semoga kita dapat heart. Oke. Lagi? Oh, ada apakah dapat? Apa ini? Basilosaur egg. Oh. Kita dapat banyak egg. No, cuma dapat 1. Cuma dapat 5, guys. No. Tapi ya itu, jadi gitu caranya, guys. Cara ngedapetin heart dan material-material untuk bikin diamond katanya kayak gini, guys. So sekarang elemen kita 700 ya, by the way ya. So kalau kalian lihat nih, gue punya coal coke nya 500, gue punya kayak zinc, gue punya iron ore, magnesium, terus apa nih, pearl. Coba kita bikin diamond, guys. Karena tadi gue modal ya, nggak modal sih, minta sih, guys. Coba kita bikin diamond, guys. Apakah kita bisa bikin diamond? Coba kita bikin 1. Bisa, guys. Bikin 10? Bisa juga. Bikin 100? Bisa juga. Bikin 1000? Tidak bisa, guys. Kita cuma bisa bikin 175 diamond. 275 diamond. Wah. Kita bisa, nggak bisa. No, kita nggak bisa lawan lagi, guys. Kenapa? Kenapa gue bilang kita nggak bisa lawan lagi? Jadi buat ngelawan bos, kita nggak cuma butuh diamond, guys. Kita butuh yang namanya DNA. Tadi gue sebelum record, gue udah kayak cari-cari DNA. Karena kan udah beberapa video ini kan kerjaan gue cuma cari-cari DNA ya. Jadi gue sengaja kayak cari DNA dulu gitu, guys. Ngerti nggak sih? Karena udah biasa lah. Cuma nembak-nembak, torpor, terus ambil DNA, dibunuh ya. Jadi makanya gue bilang kayak ya ini udah biasa lah, gak perlu di record lagi gitu. So tadi gue modal 250 diamond dan gue berhasil ngedapetin 275 diamond. Jadi cuan, guys ya. Jadi sisanya kita cuma butuh kayak heart dan DNA, guys ya. Tapi yang paling penting ini sih, guys, leaf. Leaf 50 ini besar banget, guys. Besar banget. Oke, okay. So kita sekarang udah punya 4 toxic dragon ball. Ini 3, gue punya 1 di tempat lain. So, gue pengen bikin ini, guys. Nah, lihat nih, pakai elemen sama alpha wyvern milk nih, guys. Gue pengen bikin ini biar kita nggak bisa jatuh-jatuh, guys. So, ini efeknya kita imun sama elemental tier dino debuff. Nah, kalau kita bikin ini, nanti kita nggak bakal jatuh-jatuh, guys. So, kita butuh 1 di sini sama aura juga, guys. Kita bikin 1 di sini untuk dino kita. Oke, okay, jadi kita punya 2, guys. Yang ini buat dino, yang satu lagi buat orang tadi. So, nah, cuman problemnya kita butuh alpha wyvern milk. Alpha wyvern nih katanya dapat dari wyvern alpha yang cewek, guys. Jadi mungkin coba kita cari tahu, buset, gelap bener. Gamma 4. Jadi coba kita tes kali ya, guys ya. Kita tes pingsanin alpha wyvern, guys. Oke, okay, sama gue butuh Dragon Ball buat ini, guys. Nge-evolve giga kita ya. Jadi kita butuh Dragon Ball 1. By the way, toxic heart gue udah ready tuh. Berarti kita butuh berapa wyvern milk tuh, guys? Gue butuh 15. Kalau elemental kibble bikinnya gimana ya, guys ya? Coba kita lihat. Apakah butuh something-something elemental kibble? Oke, okay, sabar-sabar. Yang tadi 15 ya. 15 tambah 30, 45. 45 tambah ini 30 lagi, berarti berapa tuh? 675, guys. Kita butuh 75 wyvern milk. Oke, okay. Terus kalau kita mau bikin elemental kibble, kita butuh wyvern milk lagi, guys. Kita butuh wyvern milk lagi 5. Tadi kita butuh 2 ya, berarti kita butuh 10 lagi, guys. Berarti kita butuh, anggap aja kita butuh 100 wyvern milk lah ya, guys ya. Kita butuh 100 wyvern milk supaya kita bisa bikin semua yang kita butuhin, guys. Sabar, belum semua, guys. Kita belum lihat elemental giga saddle, guys. Giga elemental saddle. Oke, ini dia. So, kita butuh diamond ingot. Kayak untung kita punya. Sisanya biasa doang, cuman kayak Oke, sisanya biasa doang. Oke, berarti gimana kalau coba kita cari ini, guys. Kita cari wyvern milk. Ya kan, ini pertama kali gue nyari wyvern milk, guys. Jadi gue gak tahu satu wyvern itu bisa ngasih berapa susu, guys. Coba kita cari ya, alpha wyvern terdekat, guys. Mana, ini ada banyak nih, guys. Alpha lightning, cowok. Ini. Oke, okay, torpornya cuma 59.000, guys. Tuh darahnya kecil kan? Kayak mereka gampang, guys. Okay, berarti langsung kita ini apa nih? Elemental giga, guys. Wah. Torpornya berapa tuh? 4.800 ya. Skip dah. Oke, okay, ini kita tembakin nih, guys. Tembak sampai pingsan. Jangan kita yang pingsan. Oke. Okay. Oh. Kalau udah deket jangan ditembak, guys. Nanti kita yang pingsan, guys. Oke. Okay. Oh, mundur nggak tuh?
Oke, tembak kita panas. Sabar, tunggu Din. Makan tuh tembakan gua. Oh, pingsan guys. Gua ini nggak bakal gua tem. Yang bilang bang tem bang, nggak bakal gua tem guys. Karena level kecil. Oke, kita lihat berapa banyak. 50 guys. Wuh, lumayan loh. Ya nggak 100 yang kayak gua bilang, tapi lumayan guys. Dapat 50. Lah ini kenapa nggak bisa gua naikin? Tolong, 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 tolong. Aduh. Masa gue bunuh manual, ya udah bunuh manual dah. Jangan dibiarin pingsan ya guys ya. Harus kita kill guys. Karena kalau kita biarin pingsan, nanti dia nggak mati malah nyampa guys. Dan orang lain nggak bisa bunuh. Orang lain nggak bisa bunuh itu masalahnya. Oke oke oke. Oh no. Udu marah dia. Toxic Griffin marah. Makan nih. Oke. Kita udah berhasil dapat 50, berarti kita butuh 50 lagi, guys. Coba kita ini ya, kumpulin, guys. Ah, ini dia. Wih, apa nih? Ada yang marah, guys. Alpha Void Worm. Oh, tolong. Tolong jangan bikin saya jatuh ya. Oke, ini yang kita incer. Ini banyak banget wyvernnya, guys. Set, ada elemental. Ada Indom. Ada elemental Indom. 6 juta tuh 100 torpornya gila. Kemarin udah 5 juta waktu apa itu bantuin tuh 5 juta skip. Oke, ini 80 sekian ribu. Ketembak sampai pingsan, guys. Terus kita bakal ambil kita punya wyvern milk ya. Nanti guys, wyvern milk elemental gitu-gitu bisa kita tanam, guys. Cuman bikin seed-nya itu butuh Infernal Dragon Ball, guys. Infernal Dragon Ball itu berarti kita harus lawan boss infernal ya. Oh my god, enggak sih. Itu sih susah banget guys. Itu lama sih. Pasti mahal. Oke. Jangan ke situ dulu dah. Pokoknya kita baru ngelawan dua boss guys, yaitu Alpha dan Exalted ya. Mungkin gue pengen coba sering-sering bunuh boss biar gue punya dapat banyak material guys. Kayaknya itu benar-benar cara terbaik untuk memperkaya ya. Itu cara terbaik untuk memperkaya di sini guys. Karena itu end game ya, ngerti gak sih? Karena kan lawan boss tuh biasa kan end game guys, kayak yang terakhiran gitu. Awal-awal kita timing ya kan. Nanti terakhir kan lawannya boss ya. Itu kayaknya end game-nya guys. Oh, oke, pingsan dia guys. Mantap. Oke, kita lihat apakah dapat 50 lagi atau random guys, kayak bisa dapat 20 gitu-gitu loh. Oh, 50 lagi guys. Oh, berarti pasti 50 ya. Mantap guys. Oke, kita udah punya 100 milk sekarang guys, 100 boba milk. Kalah kan? Ya kita udah punya 100 susu ya guys ya. So, coba kita lihat. Gua mau bikin aura dulu guys, karena itu yang paling buat gua penasaran guys, aura guys. Itu adalah salah satu item baru yang belum pernah gua bikin. So, wyvern milk, kita taruh sini. Kita bakal bikin attachment, ini dia guys, kita bakal bikin ini guys. Kita bakal bikin ini satu aja. Ini elemental guys. Kalau yang sebelah kanan ini mythical, yang sebelah ini legend, yang sebelah ini shadow. Jadi kita harus mulai dari bawah. Gue kemarin bikin ini guys, bikin advanced hunter buff skin. Nah nextnya itu cuman tas. Terus yang ini monster, yang ini paling susah. Jadi ini yang paling awal guys. Oke, kita butuh 15 leaf. Untung tadi kita dapat leaf sama toxic sama elemental. Jadi ini kita bisa bikin guys. Boom. Oke guys. Oke guys, katanya ini taruh di glove guys. Berarti ini kita ganti guys. Gue punya yang advance, gue ganti guys. Bam. Jadi sekarang gue imun sama elemental. Disable all buff of elemental tier. Jadi kita nggak bisa jatuh lagi dong kalau kena elemental guys. Coba nanti kita tes ya. Terus kita bikin yang ini guys. Ini yang buat Dino, bab. Oke, okay, by the way buat Dino ada banyak ya, cuman gue mau bikinin dulu. By the way ini Dino kalau dipake bisa diambil-ambil gak ya guys ya? Ngerti gak maksud gue? Atau malah hilang guys? Pasti gue pake di ini gue dong, di giga gue dong. Ini kita jadi ada aura-auranya guys. Wah, aura-aura guys. By the way, lihat gak? Gue punya exalted regeneration guys. Itu gara-gara armor ya? Gara-gara full armor guys. Wow, kita punya regen. Gua nggak tahu sekuat apa sih regennya guys. Oke, okay, so attack toxic giga. Oke, okay, ini kita bakal taro apakah hilang guys. Hup. Oke, okay, nggak hilang ya.
Berarti dia jadi item doang, guys. Dia jadi item doang. Ditaruh di sini, guys. Kalian lihat di atas kanan. Aura of Elemental. Remove all buff tier Elemental. Jadi sekarang kita nggak bisa kena damage Elemental, guys. Coba kita testing ya. Coba kita testing, guys. Coba kita cari Elemental terdekat. Kalau nggak salah, buffnya Elemental itu bikin kita jatuh, guys. Kalau gua nggak salah ya. Coba kita cari Elemental terdekat, kita testing. Apakah kita udah nggak bisa jatuh lagi, guys? Kalau nggak bisa jatuh lagi tuh enak banget, guys. Karena yang biasanya yang bikin mati itu karena kita jatuh, guys. Elemental, dijatuhin gitu, curang. Kayak Elemental, jangan Megalodon. Elemental Nameless. Oke, di mana itu Elemental Nameless? Oke, 600 meter, coba. Coba, guys. Oke, boom. Kita datang dengan kekuatan. Ini ada efek-efeknya nggak di Dino? Nggak ada ya, guys ya? Nggak ada efek-efeknya. Oke, Elemental Nameless. Apa itu di depan? Monster Stego, guys. Bisa kita bunuh sih. Oke, kita bunuh ya. Kasih tahu, guys. Kasih tahu. Ini efek monsternya masih kena, guys. Karena monster itu kita belum punya auranya ya. Kita belum punya penangkalnya, guys. Jimat. Oke, ini guys. Ini ada nih. Elemental Nameless. Coba ya. Kita biarin kita diserang. Gue mau nunggu buffnya, guys. Gue mau lihat apakah kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh nggak nih? Apa nih? Ada yang marah nih. Tolong jangan marah sama saya, bang. Torpor kita naik nggak tuh? Torpor gue naik, guys. Buset. Oke, kita nggak jatuh-jatuh, guys. Kita nggak jatuh-jatuh. Ada Night King nggak? Rame bet. Gue mau ngetes. Oke, kita nggak jatuh-jatuh ya, guys ya. Sekarang gue mau ngetes lagi, guys. Gue mau ngetes kalau ini Night King harus gue bunuh, guys, karena dia ngasih racun. Ini apa lagi nih? Exalted. Oke, sekarang gue cabut aura yang di Dino, guys. Gue cuma pakai aura di orang doang. Kalau gue pakai aura di orang doang, apakah kita tetap bisa jatuh, guys? So next di atas ya. Next di atas. Oke, darah kita aman. Coba kita jalan ke atas nih, apa nih? Giganotto biasa. Permisi, numpang lewat. Oke. So, coba kita biarin dipukul. Apakah kita jatuh, guys? Ini Dino kita nggak immune nih. Jatuh, guys. Apa nih? Shadow. Oh my god. Bisa nggak berdiri di sini? Bunuh-bunuh, guys. Bunuh-bunuh. Tolong. Oke. Kita jatuh, guys. Sekarang kita eksperimen lagi. Kita taruh di Dino, tapi kita copot yang punya kita, guys. Kita copot aja tangan kita ya. Oke, sekarang kita eksperimen, guys. Jadi biar kita tahu ke depannya. Sebenarnya lebih penting buat aura untuk orang atau untuk Dino, guys. Ngerti nggak? Karena kalau kita bikin dua-dua mahal ya, nggak sih? Ya nggak, ya kan mahal ya kalau kita bikin buat dua-dua ya. Emang lebih bagus dua-dua. Mahal aja gitu. Ini apa nih? Monster. Kayak ada Night King. Kita bunuh dulu guys. Singkirkan semua yang bisa mengganggu perjalanan kita ya. Karena kita kena efek-efek ini, guys. Efek rage ini. Oke, sekarang kita punya efek di Dino. Kita punya jimat di Dino. Ya, jimat di Dino kita pasang. Tapi jimat di kita, di karakter kita kita copot, guys. Kita lihat apakah kita bisa jatuh. Kalau kita bisa jatuh berarti dua-duanya perlu, guys. Kita lihat apakah kita bisa jatuh atau tidak. Sabar, kita tunggu lah ya. Kita tunggu kayak semenit, dua menit. Sampai nanti dia ngeluarin efek, guys. Kayak wah gitu. Makan dulu lah, ya gak sih? Kalau kita gak jatuh, guys, berarti yang paling penting itu aura Dino, guys. Berarti yang paling penting itu, ini ada efeknya tuh, lihat gak? Di kepalanya ada kayak, itu regen ya, oke regen. Ini gue gak jatuh-jatuh, guys. Lihat nih, gue jatuh. Ini marah gak sih? Woi, gue marah-marah dikit gitu. Tuh, gue gak jatuh, guys. Gue gak jatuh. Coba tangan kita pasang lagi. Oke. Ini kita cabut lagi, guys. Apakah kita langsung jatuh? Oke. Kita lihat. Gua enggak jatuh ya. Itu udah lumayan lama. So, ini gua balik nih. Sekarang yang punya efek kitanya. Wah, berarti yang paling penting Dino kayaknya, guys. Kayak ini dia enggak ngelawan gua lagi, woi. Pukul gua, woi. Bang. Oke. Keluarkan efekmu, Bang. Dia belum ngeluarin efek, guys. Bah, nggak teriak-teriak dia, guys. Astaga. Coba kita turun. Naik lagi. Mana tahu kan, reset kan. Dia nggak teriak-teriak sih, guys. Jadi nggak bisa dipraktekin.
Coba kita cari yang lain guys, yang lain. Elemental Snow Owl nih, Elemental Snow Owl coba nih, bab. Ini gila, dikit-dikit gue berak guys. Oh my god. Oke, coba kita jalan ke Snow Owl ya guys ya. Coba kita jalan ke Snow Owl. Please, jangan dikit-dikit berak boy. Oke. Ini rame banget, apa nih? Monster, ini juga Uni Legend, ini apa nih? Shadow. Set. Kena setan gua. Oh my god, apa lagi tuh? Infernal monster. Monsterin. Oh, harus kita sikat nih, guys. Harus kita sikat nih. Bantai. Bantai everybody. Monster lagi. Gila lawan monster dah. Oke, lawan kacang anjay, sombong. Oh, ini datang nih guys. Oke, sekarang tuh gua kena efek. Gua enggak jatuh, guys. Itu cumanin doang. Dino, lihat tuh tadi gua kena efek. Dia langsung ngeluarin efek. Oh, berarti Dino paling penting, guys. Mantap. Oke. Sekarang kita ganti ya. Kita ganti sekali lagi nih. Ini kita cabut. Kita pakai tangan doang. Oke. Ada Infernal Fire enggak? Tolong. Saya lagi mau bereksperimen. Oke. Ayo, Bang. Keluarkan efek. Tuh kan gua dijatuhin kan? Nah. Bener guys. Yang paling penting itu Dino, guys. Oke. Kenapa? Dinonya gua cabut, gua pakai tangan gua langsung jatuh, guys. Berarti yang paling penting Dino. Berarti ini Dino harus kepasang nih. Wah. Oke, kita pulang dah. Oke, kita udah tahu ya jawabannya ya. Woo. Ini kita rugi bikin ini tadi nggak apa-apa, guys. By the way, efeknya apa aja sih? Efeknya nambahin movement speed 5%, stamina 10%, sama 5% reduce damage fish apa Dino Vision. Kalau yang ini 10%. Ini lebih bagus, guys. Kayak ngasih movement speed sama stamina yang lebih banyak, guys. Bisa di dismantle kayak guys ya? Balik lagi enggak barang-barang gua? Ya enggak sih? Balik lagi enggak barang-barang gua? Let's see. Wah, enggak bisa, guys. Ada tulisannya not grindable. Kalian baca tadi? Ada kayak lingkaran not grindable, jadi enggak bisa digrind, guys. Nih, ada kayak itunya. Cet. Nih kalau gua pencet, enggak terjadi apa-apa tuh. Oke, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ini kita pakai aja dah. Mumpung udah kita bikin ya. Kita pakai aja. Nice. Biar ada efek-efek, guys. Mantap terbakar gitu. So, berarti yang paling penting itu adalah aura, guys. Ini yang paling penting ya, aura. So, kita udah bikin ini ya. Ini tuh anti elemental Dino. So, next elemental tuh kalau enggak salah toxic, guys. So, ini mythical, legend, shadow, night king, infernal dan monster. Wait. Next-nya mythical kah? Enggak dong. Next-nya apa, guys? Oh, next-nya infernal, guys. Next-nya infernal. Aura of elemental, guys. Oke, buat bikin aura of infernal kita butuh susu elemental, terus aura of elemental yang tadi udah kita bikin ininya, yang udah kita bikin. Terus kita butuh elemental Dragon Ball sama leaf 15, guys. Jadi kita cuman kalau kita set kita kurang susu sama Dragon Ball sama susu dan Dragon Ball doang, guys, yang kita kurangin, guys. Wah. Ini lawan elemental boss, guys. Gua sih sebenarnya punya, guys, nih soul buat lawan boss elemental, guys. Tapi gua enggak tahu, guys. Coba gue punya soulnya, guys. Karena mau tahu kenapa gue punya? Karena gue butuh toxic Dragon Ball kan. Gue kira toxic Dragon Ball itu dapatnya dari toxic boss. Makanya tadi gue sebelum ngumpulin exalted, gue ngumpulin toxic boss, guys. Terus pas gue diajak lawan exalted boss, ternyata gue denger mereka dapatnya toxic gitu, ngerti nggak? Terus gue jadinya, harusnya nyarinya toxic. Nyarinya exalted gitu, ngerti gak? Jadi, kalau kita mau lawan toxic boss, guys, tuh gue cuman butuh diamond. Diamondnya tadi kita punya 275, guys. Kita cuman butuh 25 lagi.
Au! Woi! Dimaling! Woi, daging gua banyak, Cok. Jangan dimaling, Cok. Balikin. Pak, kocak dagingku. Minjem apa sama mereka ini, guys? Bang, minjem 25, Bang, ya kata. Kita lawan, guys. Biar kita bisa bikin aura lagi, ya enggak sih, upgrade. Sabarnya kita ilangin dulu efeknya, guys. Tolong. Efeknya mengganggu sekali. Oke. Ambil lagi. Hop. Bang, mau Rex DNA, Bang. Kita gituin dulu, guys. Dia mau minta Rex DNA tadi. Boleh. Tapi gue minta tolong juga nih. Transaksi ilegal. Oh my god, transaksi ilegalnya di record. Saya lagi butuh 25 diamond ingot nih. Lagi males mining. Oh iya, ceritanya gitu, guys. Ceritanya main-main crab ya. Lagi males mining. Tadi kan kita punya 27 kan, guys, ya. Ya kita punya 27, guys. Sama Alpha Wyvern ya. Biar gak usah nyari, guys, ya. Ya gak sih? Hop. Mana ini tadi kan. Sama 60 Wyvern Milk. Bisa kali tuker-tuker ya. Ya enggak ya. Ya enggak ya. Aku craft dulu kalau diamond. Wah, lama enggak tuh. Oke, coba kita cari, guys. Dia butuh Exalted Rex DNA, ada enggak? Dia minta tapi enggak ada, gimana ya kan? Exalted Rex. Oke, Exalted Rex. Lah enggak ada, kocak. Lah, Exalted Rex-nya enggak ada. Kocak. Oke deh, guys. Rex Exalted-nya enggak ada. Jadi transaksi ilegalnya tidak bisa dijalankan, guys. Cuman itu tadi kita udah ngetes kekuatan Toxic Giga kita ya. Toxic Giga kita udah bisa melawan boss Exalted sendirian, guys. Mungkin nanti gue bakal coba cari 25 diamond lagi. Mungkin gue bisa crafting lah ya 25 diamond lagi. So, nih kita juga udah upgrade armor, by the way. Wow, udah jadi Exalted, guys, armor kita. Jadi mantep banget. So, gue bakal kumpulin bahan-bahannya buat lawan Toxic Boss biar kita bisa bikin next aura, guys. Kayaknya biar greget next aura ya. Apa tuh? Suara-suara itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka video ini jangan lupa like, comment, dan share teman-teman kalian. Bye-bye semuanya. Peace.